sejak Senopati mengangkat Mas Jolang menjadi Raja Kedua Mataram dengan gelar Prabu Panembahan Hanyokrawati, Mataram memasuki prahara yang berkepanjangan. Daerah timur dan pesisir utara mulai memberontak yang didukung para pangeran yang tak puas atas pengangkatan Mas Jolang menjadi Raja Mataram. Untuk mengemban amanah pendiri Mataram menjaga warisan ilmu agama dari Kanjeng Sunan Kalijaga, Mas Jolang mengirimkan putranya ke sebuah tempat untuk dididik menjadi penerusnya. Sayangnya, putra tersebut bukanlah seorang putra mahkota. Di sebuah wilayah di Mataram, terdapat sebuah padepokan yang dipimpin oleh Ki Ageng Jejer. Padepokan ini memiliki santri yang cukup banyak. Tak heran bila padepokan ini cukup terkenal di masa itu. Pada suatu hari, seluruh santri laki-lakinya berkumpul di sebuah tempat untuk melakukan latihan bela diri. Dengan disaksikan langsung oleh Ki Jejer, Mas Rangsang, dan Kelana tanpa menjadi perhatian semua orang ketika mereka sedang bertarung. Pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Mas Rangsang. Namun, ia merasa tidak puas karena Kelana selalu mengalah. Mas Rangsang meminta Ki Jejer untuk mencarikannya lawan yang seimbang. Namun, tidak ada satu orang pun yang berani. Tiba-tiba, Mas Rangsang mendapat serangan dari manusia bertopeng. Hampir saja manusia bertopeng itu berhasil mengalahkan Mas Rangsang, namun digagalkan oleh Ki Jejer. Singaranu kemudian menutup latihan itu dan menyuruh para santri untuk membubarkan diri kembali ke padepokan. Sementara Mas Rangsang dibuat kebingungan dengan sosok misterius yang baru saja menyerangnya. Sekembalinya ke padepokan, Mas Rangsang mendengar Ki Jejer menyebut Lembayung, anaknya Ki Lura Sudar yang telah kembali ke Mataram. Kabarnya, Lembayung telah lama pergi menghilang dari Mataram. Karena itulah, ketika mendengar nama Lembayung, Mas Rangsang langsung berlari menuju rumah Ki Lura Sudar yang diikuti oleh Kelana. Sesampainya di sana, Mas Rangsang dan Kelana melihat ada sekelompok warga dari Brangwetan atau kini dikenal dengan nama Jawa Timur tengah memohon kepada Ki Lurah Sudar untuk mengizinkan mereka tinggal di sana. Alasan mereka mengungsi ialah karena mereka tidak kuat membayar pajak yang sangat tinggi di Brangwetan. Tiba-tiba saja, Randu dan pasukannya datang meminta agar Ki Lurah Sudar segera mengusir para pengungsi karena dianggap membahayakan Mataram. Randu menuduh para pengungsi itu sebagai mata-mata Brangwetan. Ia dan anak buahnya kemudian memaksa pengungsi itu untuk pergi. Namun, usahanya digagalkan oleh sosok manusia bertopeng. Manusia bertopeng itu kemudian bertarung melawan Randu dan anak buahnya. Namun sayang, identitasnya berhasil diketahui setelah topengnya berhasil dihancurkan oleh Randu. Dialah Lembayung, anak Ki Lurah Sudar yang telah lama menghilang. Woi, Mas Rangsang. Koe si lanang toh? Si. Mas Rangsang, Kelana, dan Lembayung bersatu untuk mengalahkan Randu dan anak buahnya. Saat itu juga tampak sesosok bayangan seperti kilat menyambar Randu dan pasukannya. Seketika mereka jatuh tak berdaya. Rupanya itu adalah jurus menggerus raga yang dilakukan oleh Ki Jejer. Ki Jejer marah melihat apa yang dilakukan oleh muridnya karena hal itu sama saja telah membuat malu eyang guru mereka yakni Kanjeng Sunan Kalijaga. Ki Jejer kemudian mempersilahkan para pengungsi itu untuk tinggal di padepokannya. Sementara Randu dan anak buahnya kembali pulang ke rumah mereka.
Lembayung kembali kepada kedua orang tuanya. Ternyata selama ini Lembayung pergi mencari kakaknya, Seto, yang hilang di Berangwetan bersama dengan kakaknya Randu. Hal inilah yang membuat Randu selalu mencurigai orang-orang Berangwetan. Pada malam harinya, usai mengaji, Mas Rangsang dan Lembayung saling melepas rindu. Rupanya mereka berdua adalah sepasang kekasih. Mas Rangsang merasa amat kehilangan pasca kepergian Lembayung. Lembayung menjelaskan bahwa penyebab dirinya pergi ialah karena ingin mencari keberadaan Kang Seto. Menurutnya, Kang Seto bukan hanya seorang kakak, namun juga seorang guru. Dari Kang Seto lah Lembayung belajar bagaimana cara menghargai dan memaknai hidup. Keesokan harinya, Tumenggung Mandurorejo datang ke padepokan Ki Jejer. Kedatangannya ialah hendak menjemput Mas Rangsang untuk kembali ke Mataram. Mas Rangsang pun dengan berat hati pulang menuju Graton. Raja Brana, menika minangka kagem kasmateng ingkang sinuwun panembahan Anyo Krowati. Dengan dipandu oleh Ki Juru Mertani, sesepuh dan pendiri Mataram, Mas Rangsang diajak masuk ke dalam keraton untuk bertemu dengan sang ibunda, Ratu Diah Banowati. Ratu Diah Banowati merupakan istri kedua Prabu Hanyokrowati sekaligus ibunda dari Mas Rangsang. Beliau menceritakan situasi Mataram yang kian hari tak menentu. Perampok dan pengkhianat saling bekerja sama untuk menjatuhkan kekuasaan Prabu Hanyokrowati, ayah Mas Rangsang. Sementara Prabu Hanyokrowati telah berjanji kepada istri pertamanya, Gusti Ratu Tulung Ayu, untuk mewariskan kekuasaannya kepada Pangeran Martapura, sehingga Mas Rangsang tidak memiliki hak untuk mewarisi kekuasaan sang ayah. Namun belakangan diketahui Pangeran Martapura menderita kelainan mental. Sang ibu kemudian meminta Mas Rangsang untuk menikah dengan Putri Adipati Batang. Usai mendengar permintaan ibundanya, Mas Rangsang kemudian kembali ke padepokan. Sebenarnya, ia berat hati menuruti permintaan kedua orang tuanya karena ia sudah terlanjur jatuh hati pada Lembayung. Namun, di sisi lain, ia juga tak berani membantah permintaan orang tuanya tersebut. Karena itulah, Mas Rangsang kembali ke padepokan untuk meminta nasihat dari sang guru. Selain karena tidak ingin dijodohkan, Mas Rangsang juga enggan kembali ke keraton karena ingin menjadi ulama saja. Diam-diam, Lembayung menguping pembicaraan Ki Jejer dan Mas Rangsang. Sehingga dia akhirnya tahu bahwa Mas Rangsang rupanya keturunan bangsawan. Pada suatu hari, Lembayung berburu sendirian ke hutan. Di sini, ia mendapatkan target 2 ekor kijang yang sedang memadu kasih. Segera ia arahkan anak panahnya ke kijang-kijang itu. Kiranya ia lupa akan kutukan yang menimpa Pandu, ayah Pandawa. Namun upayanya dihentikan oleh Mas Rangsang yang tiba-tiba saja muncul dari belakang. Sontak Lembayung terkejut dan segera bersimpuh di hadapan Mas Rangsang. Lembayung bersikap tidak seperti biasanya yang membuat Mas Rangsang bertanya-tanya. Rupanya Lembayung sudah tahu siapa sebenarnya sosok Mas Rangsang. Hal itu diketahuinya usai menguping pembicaraan Mas Rangsang dengan Ki Jejer tempo lalu. Mas Rangsang marah mengetahui hal itu karena identitasnya bisa terbongkar kemana-mana. Sebagai hukuman, Lembayung tidak diperbolehkan memanggilnya pangeran, namun cukup dengan nama saja. Lebih enak di keraton toh? Alah, seperti apa kowe bak keraton?